Halo guys, welcome to my channel. Kali ini kita akan mereview masker ya, jadi masker dari Evo Plus Matte ya. Jadi Evo Plus Matte ini dia yang berwarna hitam ya, oke. Bentuknya seperti ini. Di sini dia ada segelnya ya, ada segelnya, ada hologramnya dia. Dan dia ini 3 layer. Evo Plus Matte ini 3 layer ya. Dia termasuk dalam surgical mask. Harganya sekitar Rp150.000. Oke, kita akan buka, kita akan lihat seperti apa isinya. Sekarang packaging-packaging sekarang masker itu lebih keren ya. Bentuknya keren banget, packagingnya keren ya. Mudah-mudahan fungsinya juga sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Di sini ada segelnya, hologramnya. Wow. Di sini ada petunjuk cara pemakaiannya ya. Keren sih. Jadi boxnya ini desainnya keren banget. Cocok banget dengan anak muda. Bentuk maskernya itu seperti ini. Di sini ada desainnya Evo ya. Desainnya Evo dan talinya juga sekarang udah berwarna hitam ya. Berwarna hitam. Oke, cara pakainya sangat gampang dan di sini dia ada dua warna ya. Jadi di sini dia di sebelah atas ini dia ada aluminium. Jadi aluminium ini yang buat menahan masker kita, bisa kita bentukin dia di hidung kita. Seperti bentuk hidung kita, jadi dia bisa menahan masker ini tidak jatuh pada saat kita berbicara. Ini tampak depannya. Jadi depan-depan ini dia buat menahan cipratan, dan ini bagian belakangnya ya. Bagian belakangnya ini dia buat menyerap air ludah kita. Oke, yang tengahnya itu lagi dia buat menyaring ya, partikel-partikel. Cara pakainya sangat mudah. Ini yang bagian aluminiumnya ini di bagian atas hidung kita, karena kadang-kadang terbalik ya, kadang-kadang terbalik orang pakai masker, kadang-kadang terbalik juga ya. Kalau ini udah nggak mungkin terbalik lagi. Jadi perhatikan yang aluminium ini dia sebelah atas dan yang gak ada aluminiumnya itu dia sebelah bawah ya. Jadi keunggulan dari masker ini ya, pertama dia bentuknya sangat ini mini ya, jadi sangat mudah jika kita mau simpang dia ya. Yang kedua, pada saat kita penyimpanan kita ini dia otomatis dia melindungi bagian dalamnya dia, dan bagian dalamnya biar tidak terkontaminasi dengan virus ya. Cara pakainya tinggal masukkan saja. Nah, seperti ini ya, ini ditarik dikit bagian ke bawah ya, bisa ditarik ya. Jadi penggunaan masker ini kita tekan di sini bagian aluminiumnya ini biar dia bisa berbentuk seperti apa hidung kita ya, jadi enggak jadi kita pada saat ngomong itu enggak ada masalah ya. Ukuran maskernya juga lumayan gede, dia menutupi sampai di bawah dagu kita, dan talinya juga warna hitam. Kalau masker-masker yang dulu itu ini ya, dia masih warna putih ya. Sekarang yang terbaru ini dia udah warna hitam. Talinya udah warna hitam ya. Ini yang boxnya ini seperti ini, Evo Plus Matte. Ini model dulu, ini model sekarang. Dari segi bernapas juga enak ya. Jadi trik untuk pembelian masker itu, yang pertama kita harus nyaman dipakai, safety buat kita. Dan yang kedua itu dia bisa menahan cipratan dan kita dapat bernapas dengan lega, nggak terlalu sesak ya. Dan kalau pas kita ngomong nyaman, dan ini nggak turun-turun nih maskernya, nggak turunnya, lega, gede sih, gede banget sih, cocok ya buat kita pakai sehari-hari. Harganya sekitar 150 ribuan ya.
150.000 20 piece. Ya, jadi ini 100% buatan Indonesia. Dia ini 20 piece ya. Karena dia ininya warna hitam. Jadi agak susah untuk dilihatnya ya. 10 piece. Oke, jadi sekarang ini masker Evo Plus Matte-nya ini. Di sini ada cuman case-nya ya, case RE, ada not number-nya. Ini desainnya bagus banget ya. Ini masih sama Evo Plus Matte, di sini super black surgical face mask ya. Di sini ada stiker hologramnya. Dan ini bagian belakangnya, dia ini Evo surgical face mask. Jadi dia ada lapisan non-woven dilengkapi dengan bahan filter bakteri pada lapisan kedua, ditambah inovasi desain bentuk yang sempurna ya. Jadi melindungi dari cairan bakteri. Oke. Ini kalau dibuka, di sini ada cara penggunaannya. Hidung ya, ini maskernya. Dia satu gini 20 piece. 6, 8, 10, 12, 14. Ya, 20 piece ya. Jadi maskernya seperti ini ya. Jadi maskernya ini talinya juga warna hitam ya. Kalau dulu itu warna putih seperti ini. Talinya putih ya. Sekarang udah warna hitam. Sini ada tulisannya Evo. Ini bagian dalamnya ya. Jadi di tengah-tengahnya ini dia ada satu lapisan lagi untuk antibakteri. Di bagian dalamnya ini dia buat menyerap air. Dan bagian depannya ini dia untuk menahan cipratan ya. Cara pakainya gampang sekali, tinggal ini aja. Cara lipatnya ya. Kalau mau pakai tinggal buka aja. Di bagian atasnya ini dia ada ini, ada kawatnya aluminium. Jadi dia buat penyangga masker. Biar kita kalau bicara tidak melorot ya. Ear loop-nya juga sangat enak dipakai. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai masker Evo Plus Matte. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika ingin bertanya seputar masker Evo Plus Matte. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. You know, guys.